Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ini. Welcome back to my channel atau Ferry TV yang cuba korang terlihat tak henti-henti. Okay, hari ini kita orang nak makan benda yang pada aku tak pernah jumpa lagi. Benda yang aneh sikit pada aku. Dengan kau pernah jumpa? Yang aneh sikit iaitu ayam pok 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 pok. Taklah, ini ayam popoke. Ayam simple daripada popoke. Ha, dia ada 3 perasa. Korang tengok sini ada 3 perasa. Original, extra chicken dengan apa? Super cheese. Super cheese. Ah, ni yang ni bukan ni aku so sekarang ni ada 3-3. Yang ni original, yang ni extra chicken, yang ni super cheese. Ha, tapi ini super cheese. Tak tahu lah mana satu, tapi dah berganda. Tapi kita orang ada 3-3 lah. And ni kita orang dah siap masak apa semua. Kalau korang nak tengok video-video yang kita orang masak, ada dekat TikTok shop. TikTok shop dekat TikTok aku. Sorry. So dia sekali dengan sos. Dengan sos. Sos pun ada 2 jenis. Ha, ni dia punya sos. Kalau buat pembelian ada sos. Sebab tu ada rosemary sos dengan chili lime sos. Pandai memang cakap. So kita tuang. Kita taruh kat tepi je untuk apa? Cecah. Tapi macam nak taruh kat atas lagi lawa. Kau taruh lagi. Wow. So ni bentuk yang sudah ni kita orang dah, sebenarnya dah potong lah, aku dah potong. Dia bertali tau. So itu dia punya isi dalam. Itu isi dalam dia. So nanti kita orang akan tunjuk sikit-sikit lah isi dalam sebelum, macam biasa sebelum aku termakan. Kita orang macam biasa kita orang nak korang teman kita termakan dan sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. So ni cheese eh? Iya. Tapi tadi cheese dia tak tahulah, mungkin salah aku sebab aku nak cepat tadi, so tak sempat nak defrost, aku terus masuk je kat dalam air fryer. So dia macam cheese dia macam terabur sikit. So ni yang cheese. Dalam dia ada cendawan shiitake macam-macam lah. Bismillah. Sedap kan? Tutup pegang. So yang original kat dalam dia ni ada spinach. Mushroom dengan ayam lah. Lepas tu yang extra chicken pula ada carrot, ada mushroom, ayam. Lepas tu ada ayam slice lagi kat dalam lah. Tu yang extra chicken lah. Kalau yang super cheese ni pula ada asparagus, mushroom, chicken, cheese. Ha. So tiga-tiga ni dia berlainan harga lah. Dia tak sama. Harga tak sama. Kalau korang nak tengok harga-harga dia, korang boleh pergi dekat aku punya description kat bawah ni. Korang tekan je dia punya link yang aku tekan tu. Link yang aku bagi tu, korang tekan link yang aku bagi. Minta maaf. Ha, ni yang ayam. Nampak tu ada chicken slice warna merah tu. Ha, tu dia. Wow. Lebih sedap. Ya, yeah, cheese. Ada apa tadi? Asparagus. Anda masak sosnya? Sos apa? Semua. Dua-dua ni? Dia campur je. Alah, saya pun nak minta sikit dia punya. Ada ni. Dia sebenarnya tak payah makan dengan nasi pun dah sedap lah. Makan macam itu je dah sedap. Jadi apa tadi? Asparagus. Yang original? Spinach. First time makan sayur-sayur macam ini. Tak pernah cuba. Apa tak ada sayur-sayur? Wow. Sorry geng, termakan sayur je lupa nak makan nasi. Termakan sayur je, termakan ayam simple je lupa nak makan nasi. Hui, sedap. Hari ni tak ada kecap. Sebab dia kalau makan dengan kecap nanti rasa kecap lebih kan. Tak terasa dia punya perpan ayam ni. Allah terkebang pula.
aku. Tak tahu nak cakap mana satu yang sedap antara tiga ni. Aku rasa tiga-tiga sedap. Lembut. Lepas tu isi-isi kat dalam tu semua rasa, wow. Juicy, juicy. Baik ni. Kita set lah. Tengok tak kuah tu sikit sini, rosemary tu. Sedap lah campur. Wow. Wei, korang memang kena rasa sebab memang berlainan daripada yang lain, berlainan daripada yang lain. Lain dari lain daripada yang lain. Dia bukan sos dia je sedap. Dia punya perapan pun naik tau. Alhamdulillah guys, alhamdulillah, 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 alhamdulillah rezeki hari ini. Memang tidak boleh disangkal lagi ayam simpul daripada Popo K. Terangkat kan. Ni betul-betul orang terangkat ni. Kenyang. So ya, yeah, sampai sini sajalah video kita orang pada hari ini. Mana yang nak cuba ayam Popo K, ayam simpul daripada Popo K ni, korang boleh tekan link dekat bawah ataupun korang boleh pergi dia punya Instagram, dia punya TikTok, korang boleh tengok kat situ dulu dia punya cara masak, cara apa lah. Bagi korang terliur dulu betul-betul, baru korang boleh beli. Ataupun korang nak terus buat pembelian, korang boleh tekan link yang aku sediakan dekat description, okay? So ya, yeah, aku nak ucapkan ribuan terima kasih mana yang dah layan video kita orang daripada awal video tadi sampai sekarang. Mana yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang. Bantu kita orang naikkan channel ni insyaAllah. Kerana banyak lagi video mukbang, video sepi yang kita orang akan post insyaAllah. So ya, yeah, sampai sini sajalah video kita orang pada hari ini. Ini bini aku dan nama aku Taufik Eddy. Kita orang minta izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.